Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Frankie Kapitopoulou, inilah berita selengkap. Praeses HKBP Distrik DKI Jakarta memimpin rapat kedua panitia sekaligus pemantapan persiapan acara perayaan Advent dan doa bersama bagi pemulihan bangsa se-HKBP Distrik DKI Jakarta. Rapat persiapan perayaan Advent tahun 2020 dan acara doa bersama bagi pemulihan bangsa berlangsung pada hari Selasa 17 November 2020 bertempat di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Gedung Sopomar Pikir HKBP lantai 6 Pulau Gebang Jakarta Timur mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rapat dimulai dengan ibadah dan doa pembuka dilayani Pendeta Ridoi Batubara, pelayan fungsional kantor distrik. Ketua Panitia Acara sekaligus Ketua PPD Sandra Sidabutar didampingi Sekretaris Silvi Sirait dan Bendahara Reni Siagian memaparkan perkembangan persiapan sekaligus menguraikan rencana kegiatan serta bentuk teknis pelaksanaan acara dengan kewajiban perketatan protokol kesehatan dan keamanan COVID-19. Praeses HKBP Distrik DKI Jakarta Pendeta Midian KH Sirait dalam bimbingan dan arahannya menyampaikan beberapa usulan dalam pemantapan penyelenggaraan acara. Kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Inahana selalu bilang minta kalau boleh lebih dari 5. Saya bilang itu hanya 5 yang bisa. Ya cukuplah yang 5. Perayaan Advent Distrik dan acara doa bersama untuk pemulihan bangsa, utamanya pemulihan dari pandemi COVID-19, direncanakan akan berlangsung secara terbatas dan hanya dihadiri 5 orang perwakilan masing-masing gereja pada tanggal 2 Desember 2020 yang akan datang, bertempat di Sopobolon, Sopomar Pikir, HKBP. Panitia juga merencanakan menggelar festival paduan suara parupuan sedistrik untuk mengisi rangkaian perayaan Advent dan doa bersama bagi pemulihan bangsa. Rapat bersama panitia dihadiri seluruh panitia inti acara yang diakhiri dengan doa penutup dilayani Pendeta Ridoi Batubara. Panitia penyelenggaraan acara sepenuhnya ditangani oleh Pengurus Persekutuan Paropuan atau PPD HKBP Distrik DKI Jakarta, didukung seluruh pelayan kantor HKBP Distrik DKI Jakarta. Jadi sterillah tempat itu nanti sebelum tanggal 2. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Praeses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.